Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini Bapak Haji Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI, kemudian sekaligus juga Ketua Pembina LPTI Kota Serang. Ini luar biasa ini, jadi pembinanya dari Wakil Ketua MPR. Sekaligus juga anggota Komisi 8 DPR RI. Kemudian hadir orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar, Kesure Pembina. Kemudian Ketua Yayasan Ponpes Al Mubarok, sekaligus juga Ketua LPTI Kota Serang, beserta jajaran pengurus yang hadir pada kesempatan hari ini. Pimpinan Ponpes Al Mubarok sebagai Ketua Pelaksana Rapat Kerja LPTI, beserta jajaran para pemenang Kota Serang sebagai mewakili yang saya hormati Pak Askar Satu, Pak Orkestra, kemudian Pak Camat Serang, Ketua Organisasi Kemasyarakatan hadir, Ketua MUI, FSPP, Basnas, kemudian juga BWI, kemudian Ketua Yayasan Nasoro, para kiai, para ustaz, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Insya Allah tidak mengulangi rasa hormat saya yang saya hormati dan saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara rapat kerja atau raker LPTI Kota Serang yang pertama tahun 2023, tapi dilaksanakan tahun 2022. Insya Allah pertemuan kita dalam acara raker ini kita semua mendapat rahmat dan hidayah dari Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat kita semua yang hadir tempat ini. Insyaallah berkah nanti kita semua mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, yang pertama saya atas nama pemerintah Kota Serang, saya selaku wali kota mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ketua LPTI Kota Serang beserta jajaran yang pada hari mengadakan raker yang sebenarnya raker ini dilaksanakan Januari. Akan tetapi dengan semangat kita bersama, sekalipun tidak ada biayanya, tidak ada dananya, tapi alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan raker. Jadi sebenarnya menggerget ini ya, gerget akibat kalah. Sebenarnya raker LPTI ini harus dibiayai pemerintah Pak Maulani. Utang ya, jangan salah. Jangan sampai gak dibayar. LPTI itu organisasi di bawah naungan pemerintah. Jadi tidak ada kegiatan LPTI yang tidak dibiayai oleh pemerintah. Apa saja, baik raker, maupun rakor, atau rapat kantor. Ya. Sebab memang dibentuk oleh pemerintah dan di-SK-kan oleh pemerintah. Kalau sudah di-SK-kan pemerintah, dari A sampai Z sampai kendaraan dinas juga harus ada.
Jadi memang seperti itu. Jadi saya selaku wali kota mengapresiasi pada hari ini. Nah, sebenarnya dari kemarin juga, dari kemarin-kemarin setelah apa LPTI provinsi itu, saya juga pengen rapat, pengen mendapat laporan seperti apa. Jadi laporannya sementara melalui WA. Jadi alhamdulillah kita jadi juara bertahan, sempat. Ya, bertahan juga bagus, dan berarti kalau bertahan tidak bonyok. Kalau di bawah 4 berarti kita bonyok, hancur. Kalau bertahan ya namanya nahan gitu ya, nggak kena tinju, namanya bertahan. Kalau naik peringkat itu memang yang kami harapkan. Kita sebenarnya sudah kerja keras, semuanya juga tidak ada yang salah, semuanya benar, kita sudah maksimal bekerja. Jadi jangan saling menyalahkan kalau sudah seperti itu, tidak ada yang salah. Dan saya juga tidak menyalahkan, tapi semua pada ketakutan. Laporan saja tidak. Mesti dimarahi. Dia kurang bagaimana? Pemerintah kurang bagaimana? Sudah memfasilitasi apa yang dikendaki oleh LPPD? Semua, ya, semua apa usul atau apa ada aspirasi dari pengurus LPPD? Ayo kita. Kita fasilitasi demi untuk meraih prestasi. Akan tetapi memang kalau sudah seperti itu ya mau diapa, mau diapakan lagi, tidak ada yang harus kita rubah karena sudah menjadi keputusan dan itu harus kita terima. Raker ini sebagai koreksi untuk kita semua, untuk koreksi ke depan harus diprogram. Namanya rapat kerja ini, jadi dari Januari, Februari, Maret, sampai Desember itu adanya di raker ini, nanti ditindaklanjuti, jangan sekedar raker tapi tidak ada tindak lanjut. Rapat kerja itu untuk ke depan, persiapan menyusun program. Programnya apa? Mau LPTK dengan kelurahan kah? LPTK dengan kecamatan kah? Kemudian tugasnya bukan LPTK saja, ini mencetak generasi Qurani untuk masyarakat Kota Serang. Jadi bukan itu saja, bukan ngurusin LPTK aja, bukan. Tapi LPTK itu ngurus juga masyarakat, mencetak generasi Qurani. Oleh karena itu dalam rapat kerja ini tentunya tidak harus mempersiapkan hanya MTQ saja, bukan. Mangga silakan, umpamanya ada mulok dari PTQ ke SD, SMP. Kalau umpamanya pondok pesantren mah sudah cukup umpamanya untuk belajar Al-Qur'an, tapi SD, SMP coba peran LPTI.